Nih, paketnya bukan terlihat ketindih, itu dirobek. Ini dirobek. Kalau kalau dia kegores, paling cuma begini. Sret gitu. Enggak sampai kebuka gitu. Enggak sampai kebuka gini. Ini lihat dong. Kalau ketindih pun pasti cuma segaris. Benar enggak? Mana fragilnya? Ini fragilnya sebelah kiri. Nih, fragil. Pecah belah. Handle apa, with care. Apa paketnya ini, Bu? Paketnya apa nih di dalamnya? Ini kado dari orang tua saya. Ini isinya mobilan remote control. Nih, ini kayak gini. Wajar gak saya marah-marah? Terus teman Anda itu layannya kayak gitu. Gak tahu? Saya cuma ngirim. Ya, apa namanya? Katanya tadi ini robotnya sudah dari sananya katanya. Mau dari sana itu enggak mungkin. Jawab, sekarang gini loh, kalau misalnya dari sananya. Dari mana dia bilang? Enggak tahu, dia cuma ngantar. Nih, ya, kalau dari sananya ini enggak mungkin. Ya. Sekarang saya tanya dari sananya, maksudnya orang tua saya lagi. Masa orang tuanya ngerobek? Ini loh, lihat. Ini loh, tulisannya masa kepotong. Dan saya udah telepon bapak saya loh. Mau bikin marah-marah lagi saya. Saya tuntut JNE-nya. Ini lo lihat. Ini kan saya datang nih antar nih minta maaf, Bu. Lihat. Ngomong dari sana, dari sana, dari sana. Ini lo. Dari sananya dari sana mana? Jakarta. Jelasin dari sananya dari sana mana? Orang tua saya yang robek-robek. Enggak begini, ini maksudnya mau terima atau gimana, Bu? Ya makanya sekarang dibuka. Makanya sekarang buka, Bapak yang buka sekarang. Kesel lagi ngomong dari sana, dari sana. Ya gini aja. Ya dari sana, dari sana. Saya bawa pulang aja dah. Kalau mau manajernya suruh sini gitu loh. Enggak, daripada asumsinya negatif terus kan gitu. Iya, soalnya mending manajernya bawa sini gitu loh. Soalnya ini enggak bener banget gitu loh. Masa dirobek kayak begini? Iya, ini enggak mungkin disengaja ini, Pak. Pak, enggak mungkin enggak disengaja. Kalau kalau robeknya kayak begini, Pak, ini pasti sengaja. Gini aja, Pak, daripada. Kalau misalnya cuma robek nah, biasa, itu oke okay, gitu. Coba manajernya suruh sini, Pak. Nggak usah dibawa lagi, manajernya suruh sini. Nah, minta mereka ke sini. Balikin suruh ke sini. Ya. Lagi masih ngomongnya dari sana siapa maksudnya? Dari sananya tuh siapa? Oh, Bu Dewi di depan kantor itu karyawan. Gak mungkin banget gitu loh. Karyawan, karyawan. Yang rumah depan kantor. Masa begini robeknya? Iya Pak, Pak, paketnya saya titip di Pak Bu Dewi. Jangan ngomongin teman saya dari sananya. Itu yang terjadi di situ Pak, di kantor itu Bu Dewi yang biasa saya titip barang. Bapak dari JNE loh Pak. Loh, bener loh. Bapak yang bapak siapa? Ini aerobag, lihat aerobag. Bapak tunggu di sini, saya bilang kan. Ini barang hilang atau gimana? Nah, nggak tahu Pak. Makanya mau hilang mau tidak, ini barang robeknya seperti ini Pak ya. Ini lihat, ini lem-lemannya dari JNE asli, ya. Ini kerobek, ya. Berarti bapak sudah menuduh kami. Loh, loh, bukan menuduh bapak. Loh, bukan menuduh bapak. Ih. Loh, bukan mencuri, Pak. Wih, bener, Pak. Bapak terlihat JNE parah banget, sumpah. Enggak, saya tersinggung, Pak. Enggak, saya juga lebih tersinggung, Pak. Hei, Bapak, ini barang saya, Pak. Ya, saya tahu, Pak. Tapi pengirimannya dari Bapak. Ya, kok Bapak bilang tersinggung? Saya lebih tersinggung, Pak. Terus mau gimana kita ini asumsinya? Makanya, Bapak diem di sini. Suruh manajernya Bapak ke sini. Saya pulang dulu, saya ngomong. Enggak ada. Bapak pulang-pulang. Gimana maksud Bapak? Gimana caranya nih? Ya, makanya telepon. Aduh, ya, astaga. Bapak telepon. Bapak yang teleponnya. Saya enggak ada ini nih. Gimana Bapak? Goblok banget jadi orang. Bawa terus. Telepon sekarang.
Goblok ya. JNE sumpah. Sumpah. Enggak, ini bakalan ke media sosial, Pak, mana-mana, Pak. Beneran. Ke JNE, Pak, beneran. Parah banget, JNE udah kayak gini ya. Terus mau dibawa pulang lagi, enggak tahu kapan mau dikirim lagi. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Robeknya udah sampai ini juga. Dan enggak ada tanggung jawabnya sama sekali, dan dibilangnya malah saya menuju JNE mencuri. What the fuck? Tanggung jawab itu barangnya hilang. Loh, enggak, makanya saya mau tahu ini kenapa bisa sampai seperti ini, Pak? Ya, saya juga enggak tahu, Pak. Nah, makanya. Nah, ini caranya ini. Nah, makanya coba suruh manajernya datang. Ini kenapa bisa seperti ini? Hanya mau ya ditelusuri. Ini, masalah ini saja, robek ini. Loh, iyalah, Pak, kalau robek kayak gini, aduh. Pak, ini barang frigil loh, Pak. Begini, Pak. Pak, lihat ya. Dengan. Bapak, ini frigil loh, Pak. Nih. Ya, saya tahu. Pak. Ini frigil, Pak. Kalau robek ini, Pak, mendingan kita Enggak. Ini barang frigil, Pak. Barang frigil, barang pecah belah. Kalau enggak ada ini enggak masalah, Pak. SOP Bapak berarti tidak dipenuhi, Pak. Nah, SOP Bapak berarti tidak dipenuhi. Bapak bisa SOP enggak? Tahu SOP enggak, Pak? Saya enggak paham itu, Pak. Nah, yaudah makanya sekarang telepon orang yang paham sama ini, Pak. Telepon manajernya suruh kesini. Ini enggak selesai-selesai kok. Loh, gini, Pak. Selesai, Pak. Makanya telepon manajernya sekarang hanya suruh sini. Enggak, bukan masalah ini, Pak. Nah. Ini frigil, Pak, ya. Sekarang satu ya. Frigil, Pak. Oke. Okay? Barang ini frigil. Tahu arti frigil? Enggak tahu. Telepon makanya manajernya suruh kesini. Biar tahu dia apa namanya frigil. Biar Bapak juga dikasih tahu. Kalau begitu saya pulang jalan kaki aja. Terserah, Pak. Bebas kok. Bye bye. Enggak apa-apa kok. Ya sama, Pak. Bapak juga enggak ngerti saya dong. Loh, masalah tidak sengaja atau tidak sengaja itu masalah lain, Pak. Ya, saya juga tahu, semua orang juga nggak ada yang bisa sengaja. Masa disengaja? Kita juga nggak ada yang tahu, Pak. Ini masalah sengaja atau tidak sengaja juga kita nggak ada yang tahu. Bapak sendiri juga nggak tahu kalau ini sengaja atau tidak sengaja. Yang masalah beratnya ini apa, Pak? Loh, masalah beratnya ini ya, ini sudah ditempel, rusak. Ini, Pak, pengiriman barang ini jauh. Loh, mau jauh dari Amerika juga, Pak. Saya juga sering bayar, Pak. Masalah jauh itu nggak ada masalah, Pak. Satu lagi, ini barang pecah belah. Robek ini, Pak, gimana ini? Ya nggak sengajanya itu kayak gimana, Pak? Nah, masa kita mau sengaja robek ini? Loh, begini? Ya mana tahu, Pak? Siapa tahu? Aduh. Ada orang jahil, Pak. Kita ini, Pak, kurir. No. Ini, dengar, Pak. Bukan Bapak, ya. Bukan Bapak. Nggak tahu ini siapa, Pak. Yang jelas, ya. Kita tahu ini siapa yang robek ini. Nah, makanya cari tahu, Pak. Nah, makanya cari tahu, Pak. Eh, Ayah. Bawa balik kepala operasionalnya ke sini, saya sudah telepon. Ya. Makanya hati-hati berbicara, hati-hati ya. Memberikan penjelasan seperti itu. Gimana kita ini, aduh, mau tidak jawab juga gimana ini? Sebelum ini, makanya minta tanda tangannya apa, minta keterangannya apa, biar nggak lagi seperti ini. Makanya sebelum taruh barang itu ke sana, Bapak sebelum kirim ya, Pak, lihat. Bapak tanya, kok ini bisa robek? Macam mana ini bisa robek, Pak? Sebelum Bapak ke customer. Kalau Bapak sudah tahu, apalagi ini frigil. Bapak tanya dulu sama operasional sana. Operasional mana? Loh, nggak tahu. Bapak terima barang ini dari mana, Pak? Operasional di mana? Di sana? Loh, nggak tahu. Bapak terima barang ini dari mana? Sekarang saya tanya, Pak. Kalau barang begini, Pak, kita lihat alamat di mana. No. Bapak lihat ini dulu dong, Pak. Iya. Bapak ya, sebagai petugas pengiriman, ya. Harusnya Bapak mengecek. Berarti bahwa kardus ini bagus, ya. Kalau kardus ini tidak bagus, Bapak tanya dulu. Berarti kembali lagi paketnya ke sana. Loh, enggak. Bapak tanya dulu sama orangnya yang menerima paket ini. Iya. Kenapa bisa robek? Yang menerima siapa? Yang mana itu, Pak? Loh, yang menerima siapa? Maksudnya? Menurut Bapak siapa? Masa saya? Enggak, masa monyet, Pak? Maksudnya tanya ke siapa ini? Loh? Robek ini tanya ke siapa? Gitu. Menurut Bapak tanya siapa? Kalau Bapak punya pengiriman, ya, robek, terus Bapak tanya ke siapa? Operasional di sana siapa gitu? Loh, nggak tahu, Pak. Bapak menurut Bapak deh, kalau Bapak terima barang, robek, hancur, ya. Ya, Bapak tanya siapa?
pengirimnya. Nah ya sudah. Terus kalau kita tanya pengirimnya, pengirimnya jawabnya nggak jelas gimana Pak? Lah terus Bapak mau terima? Nggak jelas ya, gitu. Kita kirim ulang lagi. Kok kirim ulang lagi gimana sih Pak? Terus terang Pak, banyaknya kita begini Pak. Tapi persoalannya bisa diselesaikan. Ya memang bisa Pak. Makanya saya mau tahu ini kenapa Pak? Ini masalahnya di mana? Kan kita kurir aja, kita tidak tahu nih. Nah, iya, itu, ampun. Kan sulit, semua juga kurir, Pak. Iya, sulit. Semua juga kurir. Kok? Semua juga kurir, Pak. Semua juga kurir. Banyak yang begini kita, Pak. Loh, memang Pak, ya makanya. Makanya karena kebanyakan Bapak seperti ini ya. Kita kan terus tidak ada yang komplain, juga. Makanya perusahaan Bapak tuh masih jalan terus, Pak. Banyak. Nah, terus? Namanya pekerjaan ini harus ada yang komplain. Nah, terus? Tapi kita bisa selesaikan. Nah, ya sudah, makanya ini selesaikan. Masalah robek ini. Loh, kita, Pak, kalau nggak ada ini ya, Pak. Kalau nggak ada frigil. Barangnya rusak. Gitu, nggak, kalau nggak ada frigil, Pak ya. Kalau nggak ada frigil, barang pecah belah, lihat. Handle with care. Perhatian, Pak. Diperhatikan barang saya. Mulai dari luar sampai dalam, Pak. Sampai di dalam. Sampai di dalam. Kalau di luar sudah rusak, mau ke mana? Terus kalau rusaknya di luar kita buka gitu. Nah, iya makanya kalau di luar ini kenapa kok bisa sedangkan sudah handle with care. JNE. Terus ya, terus gimana Ibu tadi gimana telepon sama apa sih? Ini enggak bisa selesai begini nih. Ya udah. Aneh, suruh teleponnya nggak punya pulsa, minta sama JNE. Ngoblok, barang frigil. Lagi mau nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kita tunggu aja kepala personalnya. Tapi kepala personal juga nadanya tinggi. Biarin sampai sini. Sama tabanan.